Halo pemirsa Insert, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Santita Dwi Putri dari VOA di Washington DC. Dan sekarang ini saya sedang berada di depan Museum Suku Indian di Amerika pemirsa. Dan satu hal nih yang sangat khas dari suku ini adalah tato mereka. Karena cara pembuatan tato mereka itu masih dengan cara yang tradisional. Jadi sakit sekali itu cara pemakaiannya. Waduh, masang tatonya aja sakit banget. Gimana menghapus tatonya coba? Seperti aktris Nikita Mirzani tuh, pasti dijamin sakit banget. Nah, gimana kalau misalnya aktris-aktris Hollywood lainnya? Apakah mereka ada yang pernah menghapus tato mereka? Well, let's find out. Hanya dalam sesaat, tapi hasilnya abadi. Seperti Nikita Mirzani yang sedang dalam proses menghapus tato di dadanya, beberapa selebriti lainnya juga ada yang memiliki penyesalan serupa dengan tato mereka. Seperti seniman tato Kat Von D, meskipun tubuhnya dipenuhi dengan puluhan tato, ada satu yang ia sesali, yaitu tato wajah mantan tunangannya Jesse James. Keduanya menjadi sorotan media saat Jesse James cerai dari Sandra Bullock dan bertunangan dengan Kat Von D di tahun 2010. Demikian juga dengan Angelina Jolie yang memiliki tato dengan nama mantan pasangannya Billy Bob Thornton. Kini tato tersebut sudah dihapus dan ditutupi dengan koordinasi kelahiran anak-anaknya. Bagaimana dengan tato yang salah eja? Itulah yang dialami oleh David Beckham yang memiliki tato nama Victoria dengan tulisan Sanskrit di tangan kirinya tapi salah eja. Sampai saat ini tato tersebut masih ada di tangannya David. Itu juga dialami Rihanna yang memiliki tulisan Sanskrit di pinggulnya dengan ejaan yang salah. Sementara Britney Spears memutuskan untuk menghapus tato kabalah di lehernya yang juga salah eja. Nah, makanya pemirsa, kalau misalnya sebelum memasang tato itu benar-benar harus dipikir-pikir dulu. Apakah tato itu pas akan suka untuk selama-lamanya karena melepasnya sepertinya sakit sekali ya. Baiklah pemirsa, sekian dulu dari saya Santita Dwi Putri dan juga Naratama dari VOA di Washington DC. Sekarang kita kembali lagi ke Studio Insert di Jakarta. Back to you guys. Bye-bye.